Diiris-iris buah keladi. Lalu direbus, enak rasanya. Romo Gading jadi misionaris sejati. Amin. Membawa Kristus ke ujung dunia. Amin. Cakep. Katolik 22% dari seluruh populasi. Populasi hanya 600-an ribu. Jadi sangat sedikit. Luasnya lebih luas sedikit dari Pulau Jawa atau lebih luas sedikit dari 3 provinsi kita ini. Hampir setengah Sumatera. 162 ribu sekian kilometer persegi. Penduduknya kecil sedikit. Si Odil itu kesana tuh mah? Iya, Suster Odil maksudnya. Iya. Iya, Odin sudah 4 tahun di sana. Pintar, iya, kemarin dia cuti, dia sudah pintar bahasa Belanda. Bisa kasih kursus kursus. Tapi ya saya belajar aja terus. Kota sama ini. Dari Anto? Yang di negeri Belanda tapi. Oh, Rombowo. Hanya saya nggak masuk ke Belanda ya, karena saya belum ngejar visanya. Hanya transit di bandar. Ini di apa? Di Suriname pakai visa ya? Visa. Dan kemarin susah sekali ngurusnya. 4 bulan lebih saya ngurus. Karena misionarisnya sekarang dari sini? Nah iya. Artinya misionaris Belandanya putus mata rantai, tapi tidak bikin seminar menengah, tidak bikin seminar tinggi di sana. Hampir semua dulu Belanda. Jadi katanya itu di Eropa itu pelayanan sakramen perkawinan itu justru orang yang sudah pada kawin. Betul. Yang sudah punya anak. Sudah punya anak ditarik untuk kuliah mau punya cucu sama di Suriname pun begitu. Karena tahun 50-an seluruh sekolahnya sistem Belanda paradigmanya sekularisasi forma konstitusi nggak pakai Belanda. Ini kebablasan itu. Bagi omong agama harus privat, tidak boleh publik. Bukan. Ya, itu kan banyak orang-orang yang sudah pernah berkeluarga, kemudian atau istrinya meninggal, atau memang sungguh-sungguh sudah diputuskan suami istri kalau tidak akan campur lagi, suaminya tidak bisa. Yang dari kamu mudah-mudahan itu bisa terjadi semacam itu yang lebih baik. Nanti Romo Gading rintis seminari di sana. Ya, lihat nantilah. Mudah-mudahan nanti bisa nanti adaptasi. Sudah dulu. Tadi. Sudah beradaptasi ya. Ya. Diiris-iris buah keladi. Lalu direbus, enak rasanya. Romo Gading jadi misionaris sejati. Amin. Membawa Kristus ke ujung dunia. Amin.